temen suka angsa enggak? Ini tuh angsa loh. Masih panas ya? Ini panas semua nih. Sayurnya panas, nasinya panas. Hai guys, jumpa lagi kali ini dengan Bunda Nisa mukbang sayur timun daging angsa. Ya, teman-teman suka angsa enggak? Itu kalau bahasa Jawanya itu soang ya, ikan soang, sayur timun, ada cabai gedenya. Baik Bunda Nisa, langsung aja kita santap yuk. Jangan lupa baca doa dulu sebelum makan. Oke, langsung aja kita nikmati. Jangan lupa baca doa dulu. Mari teman-teman, mukbang nasi sayur timun BBF angsa. Langsung aja Bunda Nisa makannya pakai tangan ya. Bismillah. Karena mau pakai ini, mau pakai sendok, nanti daging angsanya nggak bisa dicubit. Nggak apa-apa deh, kita pakai tangan aja. Bismillah. Mari makan teman-teman. Masih panas ya? Ini panas semua nih. Sayurnya panas, nasinya panas. Ini kan? Kalau pakai sendok nggak bisa makan angsanya, makanya kita pakai tangan aja. Ini makan siang ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak pakai angsa juga udah enak. Tapi karena diantar daging angsa, sekalian dipanasin, dijebunin aja ke sayur, jadilah sayur timun daging angsa. Karena kalau daging angsa dengan suang itu identiknya keras ya kan. Memang keras. Makanya makanya pakai tangan ya. Waduh, kakekku kayaknya nggak kuat nih. Nggak ledak nih. Enggak dicokot, enggak kena ya. Hmm.
Pantesan keras, timunnya tua ternyata. Timunnya tua. Aku kemarin lotus ini. Gak ngedas ya, tua. Timunnya tua, yang makannya udah-udah tua. Benar ini makan enak, sederhana tapi nikmat. Gak kelihatan makanannya ya guys ya. Masak dewe, pangan dewe, menuni dewe, marem. Kurangnya di berapa sih? Airnya habis juga. Habis juga nih. Makan nasi ikan angsa, daging angsa. Belum kewang. Kalau orang sini nih dagingnya dipanggang kan, nggak di cair kayak di Indonesia, nggak dipanggang. Wow, menghasilkan energi yang sangat sungguh sekali setelah makan nasi hangat, air hangat. Habis kan? Oke guys, itu aja. Karena makanannya udah habis, videonya kita akhiri. Terima kasih ya buat yang sudah menonton. Terima kasih bagi yang sudah menonton. See you next time. Bye-bye.